Mohon perhatian untuk seluruh petasya atau pelayan, dimohon untuk memberikan jalan kepada mobil ambulans yang membawa jenazah almarhum Karta Gunawan alias Ba'a bin Haji Yaya. Mari kita iringi dengan pembacaan salawat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Bayangkan di rumah duka. Sekali lagi persilakan untuk pelayat untuk membawa keranda jenazah untuk disemayamkan di rumah duka. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah.
Muhasilah. Kami mohon untuk yang ingin memberikan penghormatan terakhir untuk pergantian, karena kondisi rumah duka juga tidak memungkinkan untuk banyak para pelayat, para pentasian. Jadi dimohon pengertiannya untuk pergantian, secara bergantian untuk memberikan doa dan penghormatan terakhir kepada almarhum Karta Gunawan bin Haji Iyaya. Estafet. Itu luar biasa. Oleh karena itu, kami memberikan kesempatan kepada Kang Doni Akbar selaku ketua. Almarhum tiba di rumah duka, rasa kesedihan tentu juga ini sangat dirasakan oleh pribadi saya baik semua yang hadir di sini. Sebelumnya salam hormat kepada keluarga kerabat dari almarhum, salam hormat juga kepada berduka, mengalami duka yang sangat dalam atas kepergian sahabat kita, teman karib kita, teman seperjuangan kita, yang tentunya kita semua tahu kebaikan-kebaikan semasa hidupnya, ataupun ada tutur kata, sikap, perilaku dari almarhum semasa hidupnya banyak. Bukan hanya puluhan, ratusan, ribuan. Kita telah kehilangan. Keluarga, teman, rekan, terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir untuk datang ke rumah Amado. Dan keluarga besar, khususnya keluarga besar datang turut berbela sungkawa yang dalam-dalamnya berarti almarhum. Semoga almarhum diberikan ketenangan, diberikan keterangan di alam kubur. Amin. Dan kita berdoa bersama kita. Amin. Semua beliau mungkin sekarang atau kepada yang berkena bercana langkah mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polsek Cimanggung bahwa kalau bisa bukan saya tidak boleh duduk, jangan ada bilik di situ, karena dampaknya apa? Jadi beliau mereka membiarkan ini ribut. Benar.